Persidangan yang mendudukan mantan Bupati Hulu Sungai Tengah sebagai terdakwa digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin baru-baru tadi. Dalam persidangan, mantan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif alias Majid Hantu yang tersandung kasus dugaan tindak pencucian uang dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut KPK. Selain kurungan badan, dalam berkas tuntutan JPU, Latif juga diminta membayar denda Rp300 juta subsidi 6 bulan kurungan, serta dikenakan uang pengganti senilai Rp41,5 miliar. Apabila Latif tak bisa membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana 6 tahun penjara. Tadi kami sudah membacakan tuntutan pidana kepada terdakwa Latif. Kami tuntutan perbuatan terbukti melakukan perkara tindak pidana gratifikasi berupa suap ya, bukan uang berupa suap, dan tindak pidana kedua pasal PPTU. Dengan nilai untuk gratifikasi itu kemungkinan sekitar 41 miliar, 600 juta, kita 41 miliar, nanti lengkapnya dituntutan. Nanti dengan juga dibebankan uang, membayar uang pengganti, dengan memperhitungkan atau nanti dikurangi dengan uang-uang yang telah kami sita, yang dan juga yang dikembalikan pihak-pihak lain terkait dengan perkara ini, dan aset yang nanti dirampas terkait dengan perkara TPPU. Menurut JPU, dari fakta persidangan dan keterangan saksi, terdakwa terbukti telah melakukan gratifikasi dan pencucian uang melalui setoran fee proyek dari kontraktor senilai Rp41 miliar lebih. Kemudian Latif juga diminta melakukan TTPU dengan cara menyimpan duit tersebut di bank dengan atas nama orang lain, serta membelanjakan untuk aset serta barang-barang berharga. Mawardi Duta TV, Banjarmasin.